evening class saatnya teaching class with Madam Dinata. Dan Madam kali ini akan bermain cerdas cermat bersama murid-murid Madam di Tonight Versus. Yay, it's time to versus. Oke, okay, langsung saja. Madam akan mengundang murid-murid Madam yang sangat luar biasa dan sudah belajar dengan sangat giat. Please welcome our student Vincent and Desta. Hidup PSN 07 pagi. SD Tunas Karya Kelapa Gading. Woi, kebalik. Pantesan ada meledak. Nyala gak ada ya? Pas gue nyari-nyari, manis. Perasaan udah nitip sama Chandra suruh bikinin. Pantesan kagak ada. Oke, okay, okay. Perkenalkan sekali lagi SD-nya dari mana saja. Buat Tunas Karya Lovers nih, wow, mana nih suaranya? Tunas Karya Lovers! Buat yang sekolah di Tunas Karya kelas 1 sampai kelas 4, abis itu nggak naik terus pindah ke 07 negeri! Oke, okay. Kali ini nih memang Vincent dan Desta akan kembali kita adukan di Tonight Versus, tapi sebentar ada penelpon. Halo? Oke, okay, ada yang beli bangku ya? Hah? Ngapain beli bangku? Oke, beli bangku. Silakan duduk terlebih dahulu. Beli bangku? Oke, beli bangku sama meja untuk menantang Vincent. Oh ya, masukkan bangku dan meja. Satu lagi. Wah. Ke kelas ini. Ya. Oke. Kita masukkan kembali bangku dan meja. Wow. Buat siapa, Bu? Ya, sungguh meriah sekali ya mejanya. Hey, ya. Jangan mepet-mepet dong, enak aja lo. Gue gelian orangnya. Okay, itu cuma mau belajar sama mau ikut karnaval, Bu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, sekarang Vincent dan Desta coba tes belnya karena murid madam itu bukan cuma Vincent dan Desta, tapi akan ada penantang kalian berdua. Ada lagi. Please welcome murid madam yang satu lagi, silakan keluar. Oke. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, okay. Ngapain undang dia, Bu? Ini mah SD-nya gak pinter, Bu. Lo SD mana, lo? Saya SD Angapa dan di mana? Sedang apa dan di mana? Taduh. Kok pakai nyanyi segalanya, apa sih? SD lu apaan? Ini SD Angapa dan di mana? Jangan bercanda dong. Sedang apa? Dan di mana? Aku di mana? Oke, buat madam semuanya tenang. Sana. Silakan duduk. Lu biasa aja, Bro. Chill, man. Chill. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk murid madam Darto. Darto, persiapkan alat-alat tulis kamu. Okay. Dan seperti biasa di Tunas Versus ini akan Bo, ada pelajaran saya SD. Bawa ini, Bu. Ah, itu buat apa? Buat si Ratu yang tadi mati lampu, Bu. Nih, saya kasih. Vincent. Oke. Okay. Ah, ini bisa apa dia, Bu? Oke, okay, Darto ini SD-nya berprestasi kan, Toh? Iya. Yeah. Berprestasi. Dan ternyata memang dia pelajarannya banyak. Taruh. Ini banyak amat bawaannya. Pakai sihir segala lagi. Aduh, oh my God, ya. My goodness, murid madam. Gak cuma dua, tapi tiga. Oke, okay, belnya sudah siap? Lu gak ada rambutnya. Lu gak pake sisir. Oke, okay, Vincent, Desta, and Darto.
Ada beberapa pertanyaan, ini pertanyaan-pertanyaan SD, kita mix ya. Pertanyaan SD dari tahun kalian dan tahun sekarang. Ya. Oke? Okay? Yang pertama. Proyekku. itu bagi saya. Alright ya, tidak ada pelajaran. Ini 29. Oh, iya. Kesenian nanti ya. Bantuin untuk promo. Oke, langsung. Oke, Bu. Kelas. Shoot. Ready? Shoot. Pertanyaan pertama. Wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri disebut? Saya dulu, otonom. Otonomi. Otonomi. Otonomi? Daerah. Daerah. Aduh. Kan gue tadi, setengah coy. Setengah berarti, Bu. Setengah. Ya, gak jawab. Ya, dia bengap. Dia bengap. Makanya belajar sekolah. Alright, alright. Setengah poin untuk Darto dan setengah poin untuk Darto. Next ya, pertanyaan berikutnya. Tadi saya mau jawab otoono, Bu. Salah, salah. Gak boleh. SD ku tunas karya. Oke, pertanyaan kedua. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah? Mau sosok jawab. Jawab lu. Iya? Iya. Kerajaan Hindu. Iya. Yang jelas. Sriwijaya. Sriwijaya. Salah. Itu pesawat mungkin ya. Majapahit. Majapahit. Singosari, Bu. Oke. Kita tanyakan kepada anak-anak mahasiswa. Kuta. Kira sosok cepet jawab, ternyata salah. Kan tadi saya bilang ya Kutai. Lu Sriwijaya tadi. Oke. Okay. Bu, lagi Bu. Pertanyaan matematika, siapkan alat kotretnya. 92. Darto, kamu cari apa? Cari bolpen, Bu. Oh, ada deh. Lu punya tempat pensil, tak tahu isinya apa. Aku baru pertama kali ikut ini deh. Oke, 92. 92. Dikurangi 62. Oke. Okay. Ditambah 42 adalah? Ya, 72, Bu. 72. Yes. 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 Saya dulu ya. Go. Dan ini ada pertanyaan dan... Hanya kosong. Tenang. Vincent, kamu masih kesempatan untuk menyusul ya. Ini pertanyaan dari penelpon Tonight Lover. Coba kita dengarkan pertanyaannya. Hello? Hello? Berisik lo, udah kalah berisik lagi lo. Sosok ngeraut lagi. Halo? Okay. Tenang, coba jangan berisik ya. Hello? Halo, selamat malam. Selamat malam, dari siapa di mana? Dari Rudi Siombing di Medan. Di Medan. Oke, Rudi. Oke, Medan. Pertanyaannya apa, Rudi? Pertanyaannya adalah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu apa? Saya, Bu. Saya duluan. Samudra Indonesia dan Samudra India, Bu. Hah? Vincent. Saya, Bu. Vincent. Samudra. Samudra, Bu. Iya. Terletak di dua samudra dan dua benua, Bu. Yes, yang apa itu? Dua samudra. Iya, Pak. Samudra India. Ya. Dan juga gelanggang samudra. Ya. Oke. Data. Samudra India dan Samudra Atlantik. Atlantik. Oke. Okay. Oh, benar, Bu. Coba Ibu kancol, Bu. Ada gelanggang samudra enggak, Bu? Gelanggang samudra. Oke, Rudi, jawabannya adalah Samudra India dan Samudra Pasifik. Pasifik. Atlantik dari mana lagi? Terima kasih, Bukit lagi sama-sama. Terima kasih, Rudi. Thank you, Rudi. Thank you, Rudi. Samudra, gelanggang samudra. Oke, pertanyaan berikutnya. Harap konsentrasi ya. Semuanya juga Tonight Lovers bisa ikut menjawab. Apa nama penghargaan bagi pelopor dalam penyelamatan lingkungan di Indonesia? Kalpataru. Betul! Oh.
Enggak ada. Kalau lo mau, iya, gimana? Lagu Airman itu loh, Airman. Beda bandnya nih. Ah, balik lo. Cupu. Hey. Kamu betul. Ah, gak asik bandnya. Oke. Sarto satu setengah. Satu setengah, Bu. Satu setengah, Sarto. Vincent berapa, Bu, nilainya, Bu? Masih kosong. Makanya nongkrong dulu sih waktu SD, lo. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi. Ya, tenang. Oke. Disebut apakah, ini biologi ya? Ya. Perkembangbiakan tumbuhan yang diawali dengan penyerbukan, yaitu... Apa yuk? Lo ngapain mencet kalau nggak tahu? Enggak penyerbukan, Bu. Saya inget ini. Oh, saya tahu, Bu. Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Iya. Iya. Betul. Ya. Namanya adalah... Penyerbukan. Perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan penyerbukan. Salah, Desa. Perkembangan. Ada yang ingin mau mengambil? Serbuk sari, Bu. Bukan, Desa. Aduh. Apa ya? Ada yang re, ada yang ge. Bu, jadi kasih tau terus dong. Oke, ada yang bisa menjawabnya? Ya, gak bisa nih. Oke, tidak apa-apa. Itu tuh, Vincent. Apa? Yang diciptakan oleh Tuhan. Betul. Mahasiswa, apa jawabannya? Generatif. Anak IPB udah pasti pada tahu. Generatif. Oh, anak IPB. Di dermaga atau di berenang? Udah. Dia ada kos-kosan. Oke, sekarang dari anak-anak mahasiswa, dari penonton di studio akan bertanya. Coba siapa yang mau bertanya? Kemarin saya menang. Oh, cakep itu. Boleh juga nih. Iya. Tapi boleh juga buat nanya. Iya, betul. Ya, siapa namanya? Nah, buat nanya, nama bagus. Saya Devi. Saya mau tanya, ya. Ibu kota dari negara Peru itu apa? Udah. 5, Bu, saya bisa sebutin satu-satu. Peru, 5. Devi, bagaimana? Betul. Masuk! Lo ngapain? Lo ngapain kayak gitu? Mau nyari belut? Malam-malam juga. Pertanyaan berikutnya. Ini baru satu aja belagu. Oke. Taj Mahal merupakan peninggalan bersejarah di negara... Ya dulu, India, Bu. Bukan itu pertanyaannya. Ah. Udah, gak bisa jawab lagi. Saya belum beres bicara. Taj Mahal merupakan peninggalan bersejarah di negara India. Berbentuk bangunan... Ah, rasain lo. Masjid, Bu. Betul! Oh. Oke. Hei, lo jangan buang-buang waktu, mentang-mentang menang lo, balik. Sudah. Pila. Sudah ya. Ini pertandingan semakin seru karena Vincent ternyata menyusul ya. Oke, siapa alat tulis Anda? Bentar, Bu. Buang-buang waktu lo. Matematika. Vincent, ayo. Sama. Sebuah rumah makan memerlukan air minum kemasan kaleng sebanyak 18 kaleng. Untuk 3 hari. 18 kaleng untuk 3 hari. Harga 1 kaleng air minum tersebut adalah 1.400. Tuh jawab, Bu. Kebencang. Saking gugup. Saking gugupnya gitu. Kamu bisa jawab? Iya. Apa? Gimana? Pertanyaannya. Ayo kita teruskan ya. Berapakah uang yang harus dikeluarkan rumah makan tersebut selama 36 hari. Ya ilah, ilallah. Oke, ya. Kaleng sebanyak 18 kaleng itu untuk 3 hari. Jadi kalau satu harinya itu tinggal dibagi 3 kan. Ya. Satu kaleng air minum tersebut adalah 1.400. Ya. Nih, 18 kaleng itu untuk 3 hari. Berarti satu harinya untuk dibagi 3. 18 dibagi 3. Nah. Desta. Ya. Berapa? Apa sih?
Jadi kira-kira 1400 itu dikalikan berapa? Dikali berapa hari tadi, Bu? Nih, aduh, 36 hari. Kalian gimana sih? Saya, Bu. Iya. 84.000. Hah? Bukan. Iya. Bukan. Iya. Oh, iya, iya. Nih, 18 kaleng. Iya. Iya. Sejuta. Sejuta. Iya, ntar kan ada kembaliannya. Benar, Bu. Benar, kan? Benar. Oke, saya permudah ya. 18 dibagi 3 berapa? 6. 18 dibagi 3, 6. Berarti 6 kaleng untuk 1 hari. Iya. Itu 1 kalengnya 1.400. Iya, 1.400 dikali 6 berapa? 8.400. 8.400 dikali itu sama 36. Oh iya, putar. Tungguin, Bu, tungguin. Sejuta bener. Salah. Vincent. 1, 2, 3, 6, 0, 0. Apaan sih lu? Nomor telepon dia itu. Saya, Bu. Iya. 97.400. 97.400. 90.400. Oke. Ibu maunya berapa? Oke. Ibu maunya berapa? 8.400 dikali 36. Bo. Dia enggak butuh apa-apa. Dia pakai dispenser, Bu. Jawabannya adalah Rp302.400 karena 8.400 kan dikali 36, ya. Iya, itu tadi kok gua juga terbalik saya. Tapi ternyata terima kasih sekali lagi untuk bintang tamu kita pada hari ini adalah gitu Darto sebagai murid tamu. Kita akan menunggu kira-kira siapakah yang akan kembali menantang Vincent dan Desta di versus selanjutnya. Dan belum ada yang bisa menentukan. Mau sebutin dulu yang menang siapa? Vincent yang menang! Terima kasih. Kita ketemu lagi besok hanya di Tonight Show. Ya, itu dia. Yeah, all night long, all night. Hey. All night.